Shalom saudaraku, Bina Iman kali ini bertemakan sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Di dalam Galatia 2 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku terkasih, sukacita adalah bagian dalam buah roh sebagai perasaan positif yang menenteramkan. Dan sukacita di dalam Tuhan menjadi kekuatan kita sebagai jemaat Tuhan dimampukan menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Nah pertanyaannya, sukacita apakah yang dimaksudkan dalam Alkitab bagi kita sebagai umat percaya? Kalau kita hidup taat dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita harus memberi diri kita dikuduskan roh dan kebenaran itu sendiri. Hidup yang dipenuhi dan diterangi Roh Kudus akan membuat kita tidak mudah jatuh dalam dosa dan itu membawa kepada kesukaan. Bukan sekedar sukacita sebagai perasaan gembira saja sebagai anak yang mendapatkan permen yang manis, tetapi sukacita kegembiraan karena memiliki pengertian-pengertian rohani yang membuat kita mengerti tujuan hidup kita pada kekalan. Kita dapat memiliki pengertian yang benar tentang akhir dari segala kesudahan. Mari kita lihat Paulus yang dulu adalah Saulus, seorang Farisi yang membenci orang Kristen. Dia sama sekali tidak kenal dengan Yesus. Tapi berkat perjumpaannya dengan Yesus, dia pun bertobat dan menjadi percaya dan kemudian menjadi rasul Tuhan yang besar pada masanya. Kemudian karena pelayanan dan cintanya kepada Kristus, dia mengalami penderitaan, dianiaya, didera, dan dipenjara. Tetapi justru dalam penderitaannya, Roh Kudus menginspirasikan Paulus menuliskan tentang sukacita dalam kitab Filipi, di mana di dalamnya firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita. Sukacita menjadi sebuah pilihan saudara, karena iman tanpa sukacita adalah iman yang menyedihkan. Dikatakan Paulus, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, sukacita inilah yang menjadi identitas hidup orang percaya, di mana pengikut Kristus harus selalu hidup dalam ucapan syukur yang ditandai dengan sukacita dalam segala hal. Itu artinya harus bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan. Mengapa? Karena Kristus mengasihi orang percaya bukan hanya dalam keadaan baik dan senang, tapi juga saat pergumulan. Justru saat sedih, berduka dan susah, kasih dan perlindungan serta pertolongannya akan lebih bisa dirasakan. Bahkan dia menjadi lebih dekat, erat dan melekat kepada kita. Mari kita ingat Yusuf, anak dari pasangan Yakub dan Rahel. Dia sudah ditetapkan menjadi ahli waris dari keluarga, tetapi ia telah membuat saudara-saudaranya cemburu kepadanya dan merencanakan kejahatan. Dan Alkitab mencatat, meskipun pada akhirnya Yusuf menjadi budak dan menderita, Tuhan tetap menyertai Yusuf sampai dia menjadi orang sukses. Tuhan menyertai Yusuf dan apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Yusuf tidak akan sampai pada tujuan Allah yang baik ini kalau dia marah dan terus mengeluh. Dia hidup dalam iman dan bersuka cita di dalam Tuhan. Dia tahu Tuhanlah yang terbaik atas hidupnya, bahkan saat semua jalan tampak tertutup. Bahkan dia tidak dendam dan membalaskan perbuatan saudara-saudaranya yang dulu karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, terutama ketika kita merasa sendiri, sedih, ditinggalkan, dikhianati, atau menghadapi pergumulan berat. Mungkin di antara kita ada yang sakit berat, keuangan yang sulit, belum mendapatkan pekerjaan cocok, persoalan dalam keluarga, dikhianati oleh pasangan hidup, konflik dengan orang lain karena pekerjaan, dan sebagainya. Mungkin bukan kita, tapi keluarga atau saudara kita, atau juga orang dekat dengan kita yang sedang mengalami musibah, ditipu orang, difitnah, dan lain-lain. Bapak, Ibu, nasihat Rasul Paulus adalah supaya kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Ingatlah bahwa Kristus tahu siapa kita. Peganglah terus janjinya bahwa dia tidak akan meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Yakinlah dia memiliki maksud yang indah dan luar biasa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Memang pernyataan kasihnya sungguh tidak terselami oleh pengertian akal kita. Tapi nantikanlah kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal. Kita terima tepat dan indah pada waktunya. Tetaplah bersuka cita, jangan khawatir, gelisah ataupun bersungut-sungut. Kekhawatiran tidak mengurangi penderitaan dan segala hal itu sudah diatur Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jika kita hidup sukacita meski menderita, Allah pasti menjamah, memulihkan,
dan memberkati kita. Saudaraku, milikilah sukacita dalam suasana hati yang gembira, sebab hati gembira adalah obat yang manjur bagi yang lemah dan vitamin terbaik bagi yang kuat dan sehat. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita tetap hidup dalam sukacita, berpeganglah pada janjinya dan lakukanlah kehendaknya. Nantikanlah pertolongan dan kasih karunia-Nya. Kita pasti dibuat terheran-heran oleh perbuatan tangan-Nya yang ajaib, luar biasa, sebab di dalam Tuhan, mujizat selalu nyata. Amin.